Anda mengikuti news update Berita Satu News Channel, saya Doni De Keyser. Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kepala Negara melakukan pemeriksaan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta. Setibanya di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta, Presiden Joko Widodo langsung disambut oleh Menteri BUMN Rini Sumarno, Direktur Utama Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi, dan Direktur Utama Garuda Indonesia Arif Wibowo. Dalam kesempatan ini, Kepala Negara menegaskan pembangunan bandara merupakan hal mudah, namun kendala yang sering muncul adalah terkait pembebasan lahan. Presiden meminta kepada pihak-pihak terkait untuk menyiapkan sarana penunjang setelah bandara selesai dibangun. Pengoperasian penuh Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta pada bulan Maret 2017, yang pada saat itu diharapkan bisa menampung 25 juta penumpang. Ya memang dari sisi kapasitas memang Bandara Soekarno-Hatta ini kurang, sangat kurang. Ini pun kalau sudah jadi, saya tadi sudah langsung perintah ke Bu Menteri, harus sudah memikirkan lagi membangun selanjutnya. Udah ada satu, udah ada dua, udah ada apa? Yang ini ke tiga. Harus langsung menuju ke empat, karena dengan pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini. Ini sudah nanti kalau nggak didahului pasti akan kurang lagi. Yang pertama memang dari si terminalnya, tapi yang lebih penting juga runway-nya harus ditambah. Sekarang ini mau naik ngantri, 5, 6, 7 pesawat ngantri, nggak bisa. Memang nantinya ya ini dalam proses juga diberi cross taxiway. Itu lebih menaikkan kapasitas, tapi yang paling penting ya tambah runway. Runway-nya sekarang ada satu, ada dua. Saya tadi sudah tanyakan ke Dirut Angkasa Pura, dua, tambah lagi ke sebelah. Dan ini sudah proses untuk sosialisasi, untuk pembebasan. Kita harapkan juga ada tambahan itu. Itu runway-nya tambah, ada cross taxiway tambah, kemudian nanti terminalnya ini jadi, berikut jadi langsung saya sudah untuk bersiap-siap untuk terminal yang ke-4.